seperti kita tahu bahwa di Bandung sekarang udah ada namanya Mall Summarecon baru nih guys, dibukanya beberapa hari lalu dan saya pengen lihat di dalamnya ada apa aja, oke? Okay? Oke okay guys, kita lihat suasana parkirnya ramai banget. Ya, ini karena hari kedua pembukaan ya. Karena parkirnya luas banget tuh sebelah sana. Oke, okay, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini dia ke bagian depannya guys. Sini ya. Oke guys, ini dia pintu masuknya. Di depannya udah ada restoran Jepang dan antreannya lumayan banyak ya guys. Ini juga di depannya ada apa tuh? Band apa ya? Di situ ada Marugame Udon. Nah di depannya itu banyak kursi-kursi dan penuh guys. Jadi sekarang kita kemana dulu ya? Kayak anak tersesat gitu loh guys. Nah, ini timnya bersama Aksan. Ya, kita jalan-jalan, luas banget sih kayaknya Summarecon Mall Bandung ya. Ramai banget padahal ini tuh daerahnya tuh daerah Cimbuang Anak. Daerah pinggir ya dekat pokoknya dekat jalan tol, Gede Bage. Pokoknya dulunya siapa sih yang mau bangun mall sini tuh? Kayaknya nggak mungkin aja ada yang mau bikin mall daerah sini. Oke, okay, ini dia pintu masuknya. Kita masuk dulu ya guys. Dan ini pintu gerbangnya namanya pintu Belis, saudara-saudara. Nah, di sini kita akan lihat ada apa aja. Coming soon ada Sephora. Di sini ada Excel Store. Lengkap ya, coming soon nih. Jadi yang suka produk-produk Sephora, siap-siap aja kesini. Ini juga ada Joy Owner Land. Apaan saya nggak ngerti. Yang jelas di sana tuh ada tiket boxnya. Kayaknya arena bermain gitu ya guys. Nah, ini kita lihat kerumunan orang-orang. Dan di sini ada coming soon, oh masih Sephora ya areanya. Kemudian di atas tuh kayaknya area makan-makan gitu. Tapi kayaknya semua juga area makan. Kita lihat aja ya, nggak tahu ini seberapa luas sih mallnya. Ya guys, itu ramai banget. Jadi kita sekarang kayak gini guys. Ada selain ada koleksi terbaru, terus juga kita memberikan tampilan terbaru yang pastinya. Nah, khusus di hari ini juga kita memberikan suguhan yang spesial. Selain beberapa yang banyak di daerah juga, terus kita memberikan pokoknya khusus yang pastinya. Karena kita sudah memberikan kemajuan untuk memberikan ini yang mau beli sepatu-sepatu di sini juga ada ya guys. Oh.
Oke guys, kita ubah setelannya dulu, paling tadi flicker ya. Sekarang kita ada ke area sebagian masih kosong gitu guys. Ini mudah-mudahan nggak copy, kena copyright ya. Dan di sini ada iBob, terus sana ada pameran mobil, di atas ada swap station guys. Oh, di sana ada IMAX ya. Udah ada bioskop guys. Nah, sekarang kita ke daerah sini. Di sini ada apa aja ya? Ada Samsung, ada Summarecon Bandung Lounge. Kemudian di sana tuh ada, saya tahu apa? Itu pintu keluar lagi. Pintu masuk daerah sana ada Xiaomi, guys. Di sana. Ada. Oke guys, sekarang kita lagi lihat apa aja ini. Mahal banget ya guys. Baju-baju yang sweat itu ya. Perhiasan The Palace. Sana, sebelah sana ada atrium Cibadak. Harusnya Cibadak itu kan harusnya pakai K ya. Kalau pakai G itu jatuhnya besar artinya. Kemana terus? Kita mau kemana, Ma? Ayo, udah. Bentar, mau ke atas, kita ke atas ya. Oke, ini kayaknya daerah area panggung ya, Ma? Ada di Indonesia gitu, di Bandung juga udah banyak banget lah gitu kan, yang di halus gitu. Nah tapi kalau misalkan dari aku sendiri sih kadang di beberapa brand gitu tuh ini beneran gede banget asli, dan karena cuma dua lantai ini luas banget tuh rasa luasnya guys. Kalau sebuah ya, ada event di bawah, tapi karena nggak ada yang duduk, saya nggak tahu yang nyimak siapa, tapi ya udah deh, yang penting bikin event ya. Karena alhamdulillah, saya baru tahu ada department store, ada toko namanya Rambla. Oke guys, lihat yang tadi di bawah itu ternyata kayaknya guys gede banget. Kita lihat di sana ada sport station ya di sana, terus ada Aerafon, ini pit station ya, jadi buat orang tua bawa anaknya ke sini minimal ya pasti pulang bawa sesuatu. Oke guys, kita akan ke area lantai 2 masih, dan di sana itu ada time zone terluas ya. Terluas ya, ayah. Di Indonesia apa di Asia Tenggara? Pokoknya time zone-nya terluas lah katanya. Ini ada toko-toko buat. Mana harusnya beli kosin di sini. Oh,
tapi mereknya Oke, guys. Ini kalau mau jajan-jajan dulu di sini ada ya. Dan nanti di sana itu ada sizzling ya. Belum buka. Pepper Lunch Marathon Bandung. Nah, di Pepper Lunch ini kayaknya menunya sih menjanjikan. Menjanjikan kekenyangan. Ya, di bawah itu ada fans, ada concert, sana juga coming soon ya. GD, nggak tahu deh apaan itu. Guys, nah itu kita udah mau nyampe ke time zone terbesar ya. Tapi kita lihat dulu aja, di sini ada King Rabbit ya. Oke, guys, sekarang kita mau ke time zone ya. Ya guys, ini time zone paling besar ya. Time zone paling besar nih guys. Kita lihat yuk antriannya ya. Wow, ini yang antri loh guys. Betul, antri mau beli koin. Nah kita lihat ya, dalamnya kayak apa sih sampai orang antri-antri begini. Mujibel banget. Oke, seperti biasa ada area basket ya.
sih tempatnya. Oke guys, sampai di sini aja video jalan-jalannya di Summarecon Mall Bandung. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.